Hero baru ke, Lucas Broken tu. Kita tengok seberapa menggangguka hero ini. Hidup dengan first skill, dah siap attack. Setiap kali korang nak unleash korang punya first skill, nak keluarkan basic attack, korang kena pastikan energy dia tu penuh supaya korang dapat efek yang korang cari tu lah. Contoh macam ni kan, bila energy dia penuh, korang punya first skill akan jadi efek ni. Kalau yang setengah, dia akan jadi macam ni je. Dia macam Julian punya first skill. Ulti dia sakit tu. First killer Universal Freya ni kan. Nampak ni. Freya kalah. What the fuck. Nampak. Itu kalau aku buat damage tu, meninggal tu. Ni build tank ni. Nampak tau, lifesteal ni merepek kat ni. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kembali lagi menggunakan hero baru ke, Lucas. Kita akan cuba try buat jungle lagi. Tapi kali ni kita akan bawa dia hero CD hero, tanky item, yang lebih ke arah membuat kekacauan je guys. Kalau kita perlukan item damage dia pun, kemungkinan besar kita akan menggunakan si halberd saja mungkin. Okay, kita try kembali ke, Lucas ni. Emblem kita akan gunakan fighter. Ini kita akan tukar ke jungle guys. Kita boleh tukar. Kita perlukan CD guys. Hero ni basically buat kacau je lah saya rasa. Priority item dia kita akan buat 1, 2 brute force. Brute force ni optional dengan oracle ni lah. Kita boleh customize benda lain. Maknanya first item saya prioritaskan adalah thunderbat dulu geng. Sebab thunderbat kan tengah hero ni pun dia memerlukan basic attack yang banyak, jadi dia akan mengganggu banyak. Jadi makin banyak staking thunderbat kita, makin keras kita, jadi lagi mudah. Marilah kita sama-sama belajar sebelum dia keluar dekat original server, walaupun lama lagi. Tapi at least kita dapat update terkini. Kita akan beli retri biru geng. Dan kita akan naikkan first skill tu. First item prioritize thunderbat kawan-kawan. Kita tengok berapa, seberapa menggangguka hero ini. Hidup dengan first skill, dah siap attack. Skill ada knockback je, ada knockback effect je, tapi tak ada stun. Kenapa tak retreat eh? Skill dia ada macam lompat. Kalau nak damage dia besar guys untuk first skill, make sure korang penuhkan staking dia guys. First skill dia staking Okay. Wah, punya confident macam dah ada ulti. Jangan mati. Oh, ni kita try second skill. Kita ada special lompat. Mungkin skill lebih pendek lah. Kena ton lah. Hai guys. Eh, wow. Anjir. Kena kalah guna ulti ni. Bapang ni. Thunderbat siap. Kuasa kasut ni yang kita perlukan attack speed guys. Walaupun tak banyak membantu, tapi dia sedikit sebanyak membantu kita nanti lah. Aku skill biasa attack ke skill. Dah mula nampak pangsin ni. Biasa attack skill. Baba. Nice. Ulti dia sakit tu. First killer. Ni kalau siap OX ni dengan lifesteal ni, aku rasa nyawa dia naik lagi. Meledak kan. Roger ke apa? Bapak Roger.
Oh, ni silap. Ah. Makin cepat CD korang kan, makin sedap main dia aku rasa. Lifesteal ni merepek kat ni. Memang enemy ni buat kepala sendiri semua. Balmon ni dari tadi aku tengok menghebat buff ni. Kalau korang hidupkan dia punya second skill dash, dia akan automatic di belakang enemy. Ulti dia ni tadi ada naik lifesteal. Tak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dia maju guys. Wah, dia punya ni pun dah rakit guys. Kita cuba prioritaskan ni dulu, Albert ni. Try lagi sekali eh. Kalau buat endless eh, okey tak apa. Aku rasa dia tak perlukan endless hood. Benda ni kena bisa attack. Bagi stat penuh. Yang skill layan dulu. Aduh mekanik guys, kita aduh mekanik guys. Aduh mekanik coy. Tolong datang sini, tolong datang sini. Sampai tu. Cepat. Kami ketemu. Aku rasa kalau beli Oracle dah cukup pun. Compare dengan Brute Force. Hero apa ni pa? Lucas. Ni versus Freya ni kan? Nampak ni? Ha, oh, Freya kalah. Ha. Oh. What the fuck? Freya ni miskin ke? Tak aduk. Kau pakai Warcry baik tu apa? Warcry. Maknanya kau nak sedap kan? Setiap kali kau nak unleash korang punya first skill, nak keluarkan basic attack, korang kena pastikan energy dia tu penuh supaya kau dapat efek yang korang cari tu lah. Contoh macam ni kan, dia akan jadi gini. Kalau korang ulti, dia akan keluar efek yang sama. Basic attack lu, ha, energy penuh dia akan jadi ni. Ulti. Kau nampak betapa annoying dia? Ini sebab saya nak tunjuk kan, terdive tower pula. Don. Aku rasa si Albert ni kalau tak perlukan dia pun tak apa kan. Mesti rasa dia sakit. Maksudnya kau just boost sustain ni. Hero ni sakit duk. Bull tank main macam ni. Broken duk. Maksudnya kau ke CD kan. Aku try burst build pula. Oh lembek kan. Dah try dia. Kena taunt jadi bodoh duk. Ni aku tunjuk orang. Nampak lah. Itu kalau aku buat damage tu, meninggal tu. Ni bull tank ni. Nampak tau. Ah, boleh buat apa duk enemy? Hero ni kalau korang tak beli Domi, tak beli si Albert, memang kita bagi enemy hidup dulu kan. Kita tengok aku sini 1v5 boleh hero ni. Ni energy dia kan. Bila energy dia penuh, korang guna punya first skill akan jadi efeknya ni. Kalau yang setengah dia akan jadi macam ni. Dia macam Julian punya first skill tu. Dia nak end tu. Nak drop tu. Dia kena kan. Lalu pun mana? Kalau kotak dia belum shot. Alah guys, tak dapat explore habis.
Orang yang hidup. Sudah. Piro ni baik guys. Lukas. Korang build Thunderbat War X. Sebab Thunderbat memang perlukan awal guys, untuk dapatkan staking dia, bagi dia lebih keras. Korang beli Thunderbat War X, Queen Wings, Oracle, Brute Force. Wah, aku rasa hero ni GG dekat EXP guys. Serius. Even though kau build tank, aku rasa damage dia rosak tu. Tapi bila dah masuk original server, kita tak tahu lah. Jadi ini sedikit sebanyak, harap korang pun faham gunakan hero Lucas ni.